SPBU Rica Paringin. Nah, sudah mulai banyak orangnya antri karena isunya pada besok hari tanggal 1 September 2022 isunya itu harga BBM akan mulai naik. Nah, malam ini harganya masih standar normal. Besok diperkirakan sesuai isunya itu Pertalite seharga Rp10.000, Pertamax mencapai harga Rp16.000. Jadi kendalanya saat ini adalah aplikasi, barcode aplikasi. Beberapa pengguna motor dan mobil itu belum menginstal aplikasi. Selanjutnya bagi yang sudah punya aplikasi pun kebanyakan mereka belum mendapatkan barcode yang dikeluarkan oleh aplikasi Pertamina. Ada yang mencapai hingga setengah bulan, bahkan mungkin sebulan baru barcode itu tersedia. Itu untuk pengguna Pertalite. Nah, informasinya beberapa pengguna ini, nah ini mereka dengan barcode. Ya, Pak Om, barcode-nya adalah barcode. Ada. Aplikasinya akan muncul. Ada tapi belum sudah daftar, menunggu verifikasi aja. Oh, nunggu verifikasi. Mm-hmm. Verifikasinya lama. 14 hari kerja aja. Nah, 14 hari kerja. Makanya setengah bulan. Baru dapat barcode kayak apa? Pertama aja dulu. Nah, jadi yang pengguna Pertalite yang baru menginstal itu sekitar 14 hari kerja baru barcode itu keluar dari pendaftaran awal di aplikasi. Jadi solusinya ke BBM Pertamax gitu. Proses pembarcodean untuk Pertalite. Nah, jadi antrian cukup panjang hari ini bagi kalian pengguna mobil motor yang ingin membeli Pertalite harus menggunakan aplikasi Pertamina. Kemudian setelah mendaftar itu menunggu sekitar 14 hari kerja untuk mendapatkan barcode-nya. Jadi sementara gunakan premium Pertamax solusinya. Nah, ini banyak antrian malam ini karena diduga infonya pada besok hari itu akan ada kenaikan harga BBM, yaitu Pertalite mencapai harga 10 ribuan, kemudian untuk Pertamax itu mencapai harga 16 ribuan. Kalau untuk malam ini posisinya di Pertalite 7.650, kemudian Pertamax masih di harga 12.750 rupiah. Oke.